sehingga seolah-olah RSUD tarik uang dari pasien. Padahal tujuannya itu untuk lain perusahaan yang ada di Bintuni atau di produktif penanggulangan COVID, sehingga perlu diselesaikan. Dan juga sudah ada yang dilaporkan sekumli dan sebagainya. Itu padahal tadi tambahan saja. Tapi dari provinsi. Kami yang dapat sembako, kami lapar, akhirnya mati. Jadi sendirinya kami terima. Dibantu dengan sahabat PT dan kemudian polisi. Jadi saya katakan dengan teman-teman di kantor semua, semua masyarakat kita harus terima dengan yang kami butuh kena sorotan. Karena cukup banyak di dunia sosial. Jadi itulah yang kami alami. Tahun ini kami bayangkan yang di saya terdapat atau pendapat mengapa karena di sana sampai 2-3 bulan yang tidak muncul ya, sehingga itu harus di nanti balik ke kartu kembali ke waktu yang kedua. Ya, terima kasih Pak Dinas Sosial Kas Tenagi. Ya, apa yang tadi disampaikan disarankan oleh Bapak Ibu Anggota Dewan bagi koreksi terutama APD yang dikasih oleh Dewan atau berkaitan dengan itu retribusi kita untuk tahun 2021 ini COVID ini harus hati-hati. Yang terakhir, apa yang ada di temuan BPK kalau ditindaklanjuti BPK atau dia sampaikan ke BPK sebagai berikut tahun berikut dia muncul lagi, jadi harus disampaikan dia nanti berikut dia tidak muncul dalam waktu.